berapi sinarnya. Tiba-tiba redup langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan menyelinap. Berita menggelegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur lulu rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpuh di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita akan bercanda? Aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku bersimpul di sisi jasad membeku, doa tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Selamat malam hadirin, selamat berjumpa kembali, selamat bersua kembali di Zona Memori.
Aduh, seminggu lamanya enggak ketemu. Kangen banget. 7 hari seminggu. Iya, seminggu kan 7 hari. Oke, pokoknya malam hari ini kita bersukaria lagi bersama, kita mengenang lagi masa-masa yang lalu, bernostalgia. Tapi kali ini kita akan menghadirkan angkatan 70, 80, angkatan 80, dan angkatan 90, dan angkatan 2000. Yakin? Uh-huh. 2000 sebelum Masehi. Oke, jadi memang spesial malam ini kita akan bernostalgia mengenang memori tahun 70-an. 70-an tuh penuh kreatif ya. Ya, 70-an. 80 gaya, tapi kreatif juga. 90. Udah teknologi itu. Udah, zamannya teknologi. Wow. Udah computerized semua. Uh-huh. Dan masing-masing akan diwakili oleh penyanyi-penyanyi yang tapi saat itu kondang semua. Banget. Hah? Perempuan semuanya. Perempuan yang kan hebat. Yang laki cuma gue doang. Asik gak? Dari yang okay. Muda sampai yang agak tua, sampai yang tua, sampai tua BGT. Yo. Oke, tahun 70-an ada Mbak Grace Simon yang tadi sudah membuka dengan lagu B. Ya. Dan Diana Nasution. Diana Nasution. Woo. Kemudian di tahun 80, ada siapa coba? Siapa? Ruth Sahanaya. Sahanaya. Ada juga? Ada juga Nani Sugianto. Wah, itu terkenal juga tuh. Dan di tahun 80 ada Dian Piscesa. Tahun 90 kesinian dong ya. Siapa? Siapa? Iga Mawarni. Iga Mawarni. Oh. Ada siapa lagi? Dan Dewi. Neng Dewi. Buat Dewi. Wah, pokoknya lengkap di sini dan memang kita akan tiba pada giliran-giliran nanti ya. Jangan kok cuma yang ini misalnya. Oh, nanti makanya nonton terus Zona Memori. Oke. Pokoknya terima kasih yang udah hadir mewakili dari SMA mana 54, SMA 45, SMA 85, dari Pekalongan, dari Sumbawa, dari macam-macam. Semuanya mana, ada di sini di Zona Memori. Oke. Okay. Sekarang jangan biarkan Diana Nasution. Biarkanlah hujan turun membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri. Thank you.
Ibu Titik itu membuat syairnya sampai di atas kertas air sickness itu ya. Jadi sambil bercucuran air mata, yang diharapkan nyanyi sebetulnya Emilia Contessa. Mungkin ada direvisi barang 39 kali, akhirnya baru jadi Jangan Biarkan Itu. Rintik, rintik hujan, detik, detik berkesan bagiku. Oke. Iya, tadi kita sudah mengawalinya dengan dua orang penyanyi di tahun 70-an yang punya suara khas, powerful ya, karakter yang kuat. Dan lagunya dua-duanya hitsnya dia. Iya, dan ini adalah lagu hits dari Mbak Grace Simon dan juga Mbak Diana Nasution. Top. Saya mau tanya dulu sama Grace Simon. Yes. Kis, tadi lagu apa? Bing. Bing. Itu memang dulunya Grace Simon yang nyanyi di dalam rekaman ya? Uh-huh. Atau ada cerita lain di balik itu? Itu lagu diciptakan oleh Ibu Titik Puspa sebetulnya di dalam perjalanan di atas pesawat udara. Karena beliau tidak bisa hadir mungkinnya waktu pemakaman. Bawa piano di pesawat? Enggak lah. Oh, enggak. Jadi kalau enggak salah sama Emilia Contessa waktu itu ya, mereka penerbangannya. Kemudian Ibu Titik itu membuat syairnya sampai di atas kertas air sickness itu ya. Jadi sambil bercucuran air mata, yang diharapkan nyanyi sebetulnya Emilia Contessa. Sebentar, saya cut. Tante Titi itu ngarang di pesawat. Di pesawat. Karena apa, mendengar berita bahwa Om Bing telah tiada dan beliau tidak bisa hadir ya untuk di pemakaman. Pemakamannya. Jadi saking sedihnya tuh tumpah semua di syair dalam di kertas air sickness itu. Okay. Sebetulnya dia mengharapkannya ya Emil ya yang nyanyi. Tapi karena Emil saat itu ada di sebelahnya. Iya, kalau nggak salah sama Emil. Nah, kemudian waktu itu saya mau ikut festival tahun lagu 75. Terus festival. Saya katakan saya mau nyanyi lagu itu deh Tante Titi. Ya wes karepmu gitu. Nah, terus saya ngerti enggak? Ya terserah kamu. Ya wes karepmu. Iya. Memang momennya tepat sekali sis ya, lagu itu ditujukan untuk seorang bintang besar, Komponis. Seorang Bing Slamet. Seorang almarhum, pejuang kesenian ya. Pejuang kesenian yang dikenal di mancanegara. Betul. Ya, Malaysia, Singapura. Jadi momennya tepat sekali dan waktu itu menjadi lagu salah satu lagu wajib kalau nggak salah untuk DKI ya. Dan saya menyanyikannya sangat menjiwai sehingga ya akhirnya juara, jadi pemenang. Karena jadi pemenang sehingga lagu itu harus direkam kan. Iya. Harus direkam lagu-lagu festival yang berhasil gitu. Ya. Gitu ceritanya. Akhirnya rekaman? Rekaman. Tahun berapa itu? Sebetulnya rekamannya tahun 75 setelah itu. 76 baru beredar. 75 rekaman festival di 75, 76-nya baru beredar. Iya. Okay. Tapi saya bersyukur. Sekarang Diana. Diana kekasihku. Diana. Iya. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Ya sudah. Karangan siapa tuh? Itu karangan Hani Tuhuteru. Ah, itu lagu memang diciptakan untuk Diana. Untuk? Betul, dan itu saat-saat waktu dulu aku kan selalu bawa lagunya Bang Rinto. Kemudian ingin merasakan satu pembaharuan gitu. Jadi aku bilang aku kan bawa lagu orang lain gitu ya. Kemudian Hani datang ke rumah. Mungkin ada direvisi barang 39 kali akhirnya baru jadi Jangan Biarkan Itu. Oh. Aduh, 39 kali. Aduh, pokoknya sampai aku capek enek lihat muka dia di rumah gue pagi gitu ya. Cuman karena dia tuh ngotot banget ngasih terus kayaknya dia bilang ini bagus jadi nanti kalau datang ini kita rubah itunya. Besok datang lagi gitu nih. Kalau besok datang lagi gue capek deh. Han, besok aja, besok lagi datang. Pokoknya kira-kira ya berpuluh-puluh kali baru ketemu. Tapi memang kan harus kerja keras dulu. Yeah. Oke. Okay. Okay, hadirin sis dan pemirsa semuanya yang ada di rumah yang masih terus rajin menyimak Zona Memori di Metro TV. Kali ini kita hadirkan yang sudah lama sekali enggak muncul. Iya. Yeah. Dia juga enggak pernah muncul di Zona Memori. Betul. Baru kali ini. Betul enggak? Kalau kakaknya sering kan ya? Iya. Yeah. Dan masih ingat enggak sih Chris? Chris. Sis. Apa Dra?
jadi ingat Krisna bang ya. Aku cinta lama ternyata ya Pak Krisna. Ingat gak ada lagu kan yang Halo 792327? Ya, ingat kan? Mau salah sambung gitu. Bang Obi ada Mbak Nani enggak gitu. Iya, lagunya. Oke. Okay. Kalau gitu kita panggilkan saja. Oke. Okay. Nani Sugianto detik-detik cinta. Sekali untuk nyanyi lagu yang cepat, yang irama yang cepat gitu. Aku masih sepuluh
Fabian. Baik. Wow. Bener. Itu bener, malam ini kamu sendiri. Sudah maunya, temenin sis. Tapi sendiri terus. Temenin dong sis. Jangan takut, ada cucu. Ada saya. Cucu, gak apa-apa. Fabian, itu lagu tahun berapa sih itu? 84. Album keberapa? Keempat. Tahun 84, keempat. Album keempat. Mm-hmm. Bener itu masterpiece-nya Dian Piscesa? Ya betul. Salah kenapa? Satu masterpiece-nya ya. Kenapa masterpiece-nya setelah album keempat, bukan album pertama? Sebetulnya ya 82 ada lagu apa? Bara api dalam senyummu itu. Aha. Udah mulai dikenal sih, cuman saya sendiri yang gak suka gitu lagu itu. Tapi yang paling meledak Tak Ingin Sendiri. Tak Ingin Sendiri. Kan Tak Ingin Sendiri kayaknya dari... syairnya lebih lebih menyatu dengan saya. Karena syairnya? Bukan karena melodinya? Syairnya. Syairnya yang bikin meledak itu? Iya. Dan menurut ini kayaknya dia. Memang menurut saya pas banget ya dinyanyikan oleh Dian Piscesa ya. Lagu dari Panca Pondah. Tadi waktu tadi, Nani? Iya, ada Nani Sugianto. Lagunya Guru Soekarno Putra? Detik-detik Cinta. Nani, coba. Itu lagu album pertama kali Nani nyanyi? Enggak, album ketiga. Oh, ketiga. Sudah album ketiga. Makanya waktu nyanyiin itu pas aku kelas 1 SMA. Nani, sebelumnya kan pernah juga rekaman. Lagu apa itu? Dua album sebelumnya, lagu Rinto Harahap. Mungkin produser suka nyama-nyamain deh sama Mbak Iis gitu kan. Terus akhirnya ke album ketiga, coba deh Nani dibikin yang versi lebih muda gitu loh. Jadi diminta ke Mas Guru waktu itu. Oke, itu Nani ya. Nah di sampingnya tetangganya, di tahun 80. Sahabat kita semua. Diva. Ute tahun 80-an sampai sekarang juga masih nyanyi dan banyak sekali hitsnya. Salah satu hits yang paling Ute suka apa? Ada salah satu yang aku suka juga Ku Ingin. Ceritanya gimana tuh ceritanya lagu gimana? Itu? Ricky bisa sampai ngarang lagu itu terus Ute nyanyi sendiri. Jadi itu kan memang lagu ada di album pertamaku. Dan pada saat itu memang aku masih tidak terlalu involve untuk memilih lagu, jadi baru dipilihkan aja sama produsernya. Tapi ketika aku dikasih lagu itu ya mau gak mau harus aku nyanyiin, karena zaman dulu itu aku susah sekali untuk nyanyi lagu yang cepat, yang irama yang cepat gitu. Aku bisanya lagu yang pelan, jadi ketika disuruh nyanyi lagu yang cepat akhirnya aku bisa juga nyanyiin lagu itu. Oke. Sepertinya kita ntar, sebelum, pengen nyanyi semua nih. Jangan dulu, sebelum itu diangetin dulu. Zona Memori masih ada. Oke. Gimana kalau kita sambut dan nyanyi semuanya lagu yang pernah hits dari Ruth Sahanaya dengan Ku Ingin. Iya, Ruth Sahanaya. Yang indah yang lemahku nantikan.
Keroncong itu kalau buat saya sih wajib karena saya dari Solo kan. Yang dinamakan cinta.
Cinta. Iga Mawarni. Zona Memori. Yes. Jatuh cinta. Kata-kata terakhir tuh. Kasmara. Kok ini sekali ya. Nyanyiinnya ini meresapi banget. Ya biasanya semua dalam orang kalau ya susah mengatakan yang lain, bilang jatuh cinta tuh pasti pakai hati semua. Iya kan? Iya. Biar kata-kata yang lain, yang indah yang lain juga kelupaan. Pokoknya kalau bilang jatuh cinta pasti semuanya dari sini, sini terucapnya pasti juga. Asik. Resep. Tadi saya lihat waktu Iga lagi nyanyi, yang laki meremeleh kayak gitu. Pada melongop aja gitu loh ya. Mbak dilap gitu loh. Iga, tapi semua terkagum-kagum ya. Iga dulu bukannya nyanyi keroncong ya? Pernah? Iya. Keroncong itu kalau buat saya sih wajib. Karena saya dari Solo kan. Iya. Oh, emang kalau dari Solo wajibnya keroncong? Oh, buat saya wajib. Oh. Karena di Solo kan biangnya di sana kan. Terus memang dulu tahun 89 itu memang saya pernah ikut bintang radio televisi dan memang juara nasional keroncong waktu itu. Oh, juaranya keroncong? Iga. Dari keroncong ke jazz gampang ya? Buat saya sebenarnya semua nyanyi karena memang pengen dan hatinya memang seneng. Jadi kalau nyanyi itu kuncinya cuma itu. Bagus enggak itu cuma karena seneng aja. Hatinya seneng pasti jadinya indah lah. Oke. Oke. Oke, saya ini yang angkatan angkatannya tahun 90 dong ya. Dewi Gita, coba sini dulu Dewi. Ah, Dewi Gita. Iya. Dewi Gita si manis jembatan Ancol kenapa sih? Hah? Iya, ada loh. Bukan saya yang jadi hantunya, bukan. Jadi apanya jembatannya? Lagunya kan ada kan? Ancolnya atau manisnya atau... Waktu itu jadi ada sinetron itu ya, terus lagi zaman soundtrack sinetron, terus booming, nah saya yang nyanyiin soundtrack sinetronnya. Terus, judulnya si sinetron itu si manis jembatan Ancol, aku yang nyanyiin. Agak-agak mirip gak sih? Jauh banget. Oke, tapi ini dua-duanya sama-sama penari loh ya. Makanya saking jadi penarinya gimana kalau kita tutup acara ini? Dewi karena Gita mereka mau nari. Sebentar, sebentar. Kita kasih semangat buat Dewi Gita supaya pada semangat. Jawab yang semangat ya. Zona Memori! Okay. Terima kasih atas kebersamaan semua Zona Memori Mania. Dan tonton terus Zona Memori setiap minggu malam jam 22 lebih 5 menit di Metro TV. Kalau ada yang mau ngeritik, mau saran, mau unek-unek, mau ikut apa nonton di sini. Oke. Okay. Buka di mana? Ya, di zonamemori@metrotvnews.com. Dan sekarang kita sambut sama-sama, kita sama-sama menari juga ya. Dewi Gita dengan penari. Penari. Sampai jumpa. Menarik.